tidur. Eng eng, kasihan deh. Tidurnya masih ini. Dia tuh orang baru di sini. Jadi masih biasanya kan tuh orang udah lama udah ngegeletak gitu ya. Ini masih imut deh. Enggak enakan. Ini 5 hari lagi udah di bawah tidur. Kayak acun. Enggak tahu mana. Berita yang dilihat, beritanya coretan pena sang takwa dia tadi dibilang kalau baru-baru masih apa tidurnya masih apa sopan, nanti berantem ngeletak udah lima ngeletak. Oke, hai, kita Nanda ini yang pertama kali gabung sama kita. Waktu dulu jadi orang gila juga, waktu itu Nanda sama Novi lagi ada film sekarang ya, persiapan film. Oke, Nanda sekarang kita lagi mau jadi apa ini? Kalau aku sih rencana kalau mau, ini kan ada dua pilihan mas, ngelamar kerja, satu kalau nggak mau ngelamar kerja ya yang di lampu merah, tapi pakai kemoce ngelatih mobil gitu. Oh boleh gitu, ganggu orang ya. Kalau ngelamar kerja mana? Kalau ngelamar kerja paling aku maaf kan aku sediain kemeja gitu sama celana hitam sih. Ngelamar kerja, dia itu berarti pakai apa bajunya? Kalau ngelamar kerja pakai kemeja putih. Mana? Ada? Ayo. Nggak ada, yang ada dulu. Makanya aku. Berarti di ini dong, disiapin. Aku, ntar aku mau ngelamar kerja ya, Pak. Boleh, yang perlu-perlu. Iya, benar. Nah, ini ya. Berarti kita pakai ini dulu deh. Ini aja, terus aku bawa kemoceng. Ada kemoceng di bawah. Kita akan nyamar, oh jadi kalau moceng ya. Enaknya kalau moceng juga ini, nggak harus ngomong, langsung Ini rencana lampu merah yang mau di mana? Oh, nanti gampang. Oke. Okay. Kita cari. Haduh, Papa Baim bener-bener deh jahilnya. Hari ini Papa Baim jadi tukang kemoceng. Seru banget ya, kira-kira berhasil nggak ya bosku? Tinggal kacamata, Nanda tuh pinter bikin pilih kacamata tuh. Aneh kacamata nggak ada nih, buat kita nyamar-nyamar. Mana? Ini mah nanti nih, pakai masker coba kita lihat. Bakal ketahuan nggak? Gitu, kacamata. Aku beli lagi aja. Supaya nggak ketahuan. Saya tekanan suruh ambil yang di lemari, karena tahu semua. Oke, itu nanti di ini ya, kita di mobil ya. Bosku ini nanti di mobil aja ya. Biar kita menghemat waktu bosku, oke? Kita berangkat gimana? Let's go! Ya ampun, Papa Baim didandanin sampai ketiduran. Oke, let's go, kita sudah siap nih bosku. Kita coba ya. Let's go. Oke, sekarang kita mau coba jadi ini yang bersih-bersihin kaca. Panas sekali bosku di sini. Kita mau kerjain orang.
Bosku, saatnya Papa Baim mencari target. Bismillah ya, semoga hari ini ketemu sama orang yang baik. Adam dulu deh. Susah nyari targetnya nih. Alhamdulillah rezeki abang angkot kasih si Otong duit. Asik ya. Kalau di lampu merah tuh ngeri-ngeri sedep loh. Ternyata kayak gini ngeri-ngeri sedep juga loh. Takut.